Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman. Jadi di video kali ini masih di tema yang sama teman-teman. Masih di seputaran YouTube karena memang saya baru mendapatkan surat cinta teman-teman dari sang Google AdSense. Saya sangat senang sekali memang karena kenapa saya membuat video ini karena memang ini video tuh cuma sekali ya, nanti ke depan-depannya tidak akan membuat video ini lagi. Kalau misalnya memang tidak ada apa-apa, ya kita sih doainnya nggak ada apa-apa. Jadi biar nggak ada lagi video ini. Jadi kenapa saya membuat video ini? Karena memang ya buat ini aja, buat history saya aja. Karena memang suratnya ini cuma datang sekali gitu teman-teman. Dari 2018, 2 tahun itu tidak mengharapkan juga sih, tidak mengharapkan juga untuk mendapatkan ini. Tapi memang alangkah baiknya, alangkah senangnya juga, kenapa enggak gitu. Kalau misalnya emang udah melampaui batas, sudah menempuh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kenapa enggak untuk mendapatkan surat single ini gitu loh teman-teman. Karena memang kita harus terbayar juga lah jerih payah kita membuat video dan segala macam gitu loh. Dan pertama-tama terima kasih juga yang sudah support saya dari awal, yang udah ngikutin saya dari awal, dari saya nge-YouTube, semuanya terima kasih lah gitu loh. Dan saya menjelaskan dulu nih sedikit kenapa memang bisa mendapatkan surat Google ini, kenapa sih, misalnya apa sih syarat-syaratnya gitu loh teman-teman. Saya menjelaskan walaupun di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi ini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi gitu loh teman-teman. Jadi sebelum mendapatkan surat Google ini, jadi dia harus mempunyai 1000 subscriber teman-teman, harus mempunyai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan. Nah, setelah 12 bulan itu, jadi setelah itu dia dalam tahap peninjauan. Kalau sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu pasti ditinjau oleh YouTube untuk memenuhi monetisasi. Itu namanya monetisasi gitu. Nanti kalau misalnya sudah di ACC, konten kita nggak ada yang misalnya pornografi, konten kita nggak ada yang mencekal, konten kita nggak ada yang negatif-negatif lah gitu, itu pasti bakal di ACC oleh YouTube. Nah setelah di ACC dia ada iklannya, nah setelah itu akan dimonetisasi, itu namanya gitu loh. Setelah ada iklannya baru kita mendapatkan 10, kita berlomba-lomba lagi tuh untuk mendapatkan 10 dolar. Nah setelah 10 dolar itu kita akan merequest pin itu, setelah merequest pin oleh dari Google AdSense, request pin, setelah itu dikirimlah dalam jangka mungkin macam-macam ya, relatif ya, karena memang orang-orang beda-beda, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan juga ada gitu. Nah, jadi setelah itu udah selesai semua, jadi udah 1000 subscriber, 4000 jam tayang, terus sudah monetisasi, terus sudah 10 dolar sudah punya. Jadi setelah itu langkah terakhirnya, step terakhirnya itu ada di surat Google AdSense. Dan sekarang saya sudah berada di tahap akhir. Congratulations buat Adi Fuafi dan terima kasih juga buat semuanya, buat orang tua, buat keluarga, buat teman-teman semua yang udah support saya. Pokoknya saya terima kasih banyak-banyak lah gitu untuk channel saya ini. Memang karena saya emang bener ngerintis dari awal banget, dari awal yang nggak tahu caranya ngedit, nggak tahu caranya upload video, apa itu apa namanya Premiere Pro, terus apa itu namanya berbicara di depan kamera gitu. Emang dari nol banget dan belajar apa namanya sendiri aja gitu teman-teman. Dan sekarang saya akan membuka nih teman-teman, saya dibilang unboxing ya, unboxing ada apa aja sih dalam surat cinta ini. Kalau dibilang kata Google tuh surat cinta ya, kalau bukan kata Google, kata YouTuber pemula, surat cinta. Kita akan coba lihat tuh ada apa aja isinya sih. Nah ini nih teman-teman, ini nih di dalam kotak ini ada apa aja. Ini kotak ini ada surat Google AdSense. Nah saya akan coba buka ini. Sebenarnya saya bukan reviewer sih gitu ibaratnya, karena memang sekarang lagi marak-maraknya wabah virus yang terkenal itu kan teman-teman. Akhirnya kita hashtag di rumah aja, akhirnya kita bikin video di rumah aja gitu. Dan ini suratnya nih teman-teman, suratnya itu ya seperti surat-surat pada umumnya teman-teman ya, Google AdSense. Terus di sini ada alamat, nih alamatnya terus Adi Muhammad Adil Wafi, Polres Gaga, Blok Pintu Air, Kota Tangerang, Banten, Indonesia. Nah terus surat ini tuh dikirim dari Malaysia langsung. Kemarin saya tuh ini nyampe surat udah 1 bulan lebih, 1 bulan seminggu kalau nggak salah ya.
dan nyampe dengan selamat. Kemarin juga nyampe juga karena memang ada virus-virus kayak gini kan, saya langsung semprot dan sampai rumah biar nggak terlalu banyak virus juga. Kita akan coba buka apa sih isinya nih dalam surat ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Bukanya nggak usah pakai gunting, tinggal dibuka aja nih, jepret gitu. Nih. Tuh. Harus pelan-pelan ya teman-teman, karena memang takutnya pinnya malah yang kita masukin nggak ada gitu kan. Angka keramat lah ibaratnya, angka keramatnya. Nah, ini udah kebuka, terus ini juga kita coba cut lagi. Nah, ini udah kebuka semua teman-teman. Sekarang kita buka, ada apa isinya di sini dalam ini. Saya deg-degan deh, karena memang takut juga ya. Takutnya ini dalam pinnya ini nggak bisa diverifikasi di Google AdSense saya. Tapi pasti sih nggak mungkin, nggak bisa sih gitu. Nah, ini di dalamnya ini warna biru, warna biru. Terus di sini ada langkah-langkahnya. Terus di sini juga ada nomor PIN-nya yang harus diverifikasi di Google AdSense nanti. Ini ada langkah 1 masuk ke akun AdSense. Jadi masuk ke akun Google kita. Terus langkah kedua klik icon roda gigi, kayak klik apa sih icon kayak setelan gitu kan. Nah, terus langkah ketiga klik di navigasi kiri, klik informasi akun, lalu klik verifikasikan alamat. Nah, buat teman-teman yang sudah sampai di verifikasikan alamat itu pasti di YouTube-nya tuh ada tuh. Nah, tolong di Google AdSense-nya tolong verifikasikan alamat Anda. Nah, itu sebelum ada PIN ini pasti teman-teman nggak akan bisa memverifikasikan alamat, karena memang kuncinya di PIN ini gitu. Saya tutup karena memang takutnya nanti disalahgunakan sama orang. Terus setelah itu udah tinggal masuk ke PIN aja. Ini PIN-nya ada 6 digit. Ada 6 digit PIN-nya. Setelah dimasukin ya udah, nanti bakal auto gajian lah gitu kan ibaratnya. Nah, dengar-dengar tuh gajiannya itu kalau nggak salah tanggal 21 sampai di tanggal 25. Jadi itu nanti kalau misalnya teman-teman yang memilih untuk di rekening pasti akan masuk sendiri langsung ke rekening gitu loh teman-teman. Jadi dari tanggal 21 nanti biasanya dapat email kalau misalnya kita udah bisa gajian. Nah, setelah itu mungkin sehari atau dua hari ke depan dia akan masuk tersendiri atau masuk otomatis di rekening kita teman-teman. Jadi gitulah. Mungkin buat teman-teman yang belum bisa mendapatkan ini, masih bersemangat lah untuk mencari video-video yang harus mencapai targetnya, tetap semangat. Terus tetap konsisten membuat videonya, semuanya terus tetap, ya tetap konsisten aja sih. Pasti kuncinya itu konsisten, karena memang kalau misalnya udah konsisten, pasti akan subscriber, terus viewer itu akan berjalan atau naik dengan sendirinya lah gitu loh teman-teman. Dan saya juga merasakan hal itu gitu loh, merasakan perihnya hal itu. Dan sekarang saya sudah berada di titik akhir. Terima kasih buat semuanya, dan mungkin memang segini aja lah video saya. Jadi yang pasti buat teman-teman yang YouTube atau buat teman-teman yang ngeblog, yang bikin blog, bikin YouTube untuk disalurkan ke Google AdSense, tetap semangat lah pokoknya. Karena memang perjuangan tidak akan mengkhianati hasil lah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video saya. Kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau mungkin ada keluhan atau apa di Google AdSense-nya, di YouTube-nya. Jadi mungkin saya bisa bantu. Kalau misalnya suka jangan lupa subscribe juga channel saya. Saya Adi Fofi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.